Pemirsa, PT Esports Star Indonesia menggelar mini competition game MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena Fight of Legends di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Mini competition ini sebagai bentuk sosialisasi terbaru game MOBA karya anak bangsa dari produk Esports Star Indonesia. PT Esports Star Indonesia menggelar mini competition game multiplayer online battle arena MOBA Fight of Legends di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi dari produk terbaru ESI yaitu Fight of Legends yang lebih mengedepankan fast gaming. Mini competition ini disambut antusias para mahasiswa. Ini game MOBA yang mapnya cukup, menurut saya ini ya, cukup simple karena yang lain tuh lane-nya banyak, terus banyak inang-inunya. Kalau FOL ini, dia tuh cukup simple, kayak cuma satu atau dua jalur doang. Kita ini mau masuk ke kampus dan sekolah-sekolah untuk perkenalan tentang e-sport juga. Lebih ke bagaimana e-sport itu, perkembangan e-sport sih. Mini competition diikuti oleh 20 peserta yang terbagi dalam 5 orang per tim. PT ESI akan terus menggelar mini competition di berbagai sekolah dan kampus dengan harapan mencetak para pemenang yang akan ikut kompetisi Fight of Legends berskala nasional. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Yulia Lorena, iNews melaporkan.